kembali lagi sama aku Ilham dan selamat datang di Ilham Sonic. Oke, kali ini kita mau mainin game olahraga lagi yaitu tenis 3D. Ya, ini game offline. Dan ya, ini tersedia di PlayStore dan membutuhkan MB yang tidak terlalu banyak. Hanya berapa MB lupa aku. Ya, oke. Bagi teman-teman yang nanti bakal suka video ini, silakan kalian like, dan yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, dan juga yang mau download game tenis 3D ini, linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, dan di sini ada 3 pilihan ya. Ada World Tour, Quick Play sama More Game. More Game ini bakal cepet ya kalian ke tempat-tempat game lain. Ini ada setting ya. Number of game saat nggak bisa di atur sendiri ya. Oke, kita langsung ke Quick Play. Nah, saya sudah pilih ini apa. Nanti tuh kalau kalian pertama kali main, kalian bakal suruh milih karakter. Saya milih yang ini. Dan kalian bisa milih musuh sendiri. Ya. Lalu kalian juga bisa pilih lapangan. Bentar ya. Kalian bisa pilih lapangan, yaitu lapangan biru yang biasa apa karpet ya. Baru lapangan rumput sama clay nggak tahu apa. Oke, kita yang ini hard listnya. Number of games 5. Setnya ya 5 aja. Dimulai dari dia. Oke, jadi ini caranya gampang aja. Ah, kalian tinggal, aduh, geser. Kalian tinggal geser anunya kalian itu. Fold. Nah. Duh. Ya, kalian cara mainnya tinggal digeser aja anunya. Itunya. Jadi misalnya kalian mau arahin kemana gitu. Arahinnya ya misalnya pengen ke samping, kalian geser dari bawah ke atas tapi kayak dari bawah kayak ke samping gitu nah. Jadi kayak seret kayak gini. Nah, itu kalau mau servis tuh kalian pencet orang kayak pencet layar. Terus kalian ya yang seperti kayak saya lakukan itu geser ke tempat yang kalian inginkan. Dan kalau kalian mau memperlambat bolanya, kalian geser ke bawah. Lalu kalau kalian perlambat bola, itu musuh itu bakal ke depan. Dan nah itu, kita perlambat bolanya tapi nggak terlalu lambat sih itu. Aduh. Juice. Nanti diperlambat. Tapi kalau nah itu susahnya kalau misalnya kalian perlambat bola itu musuhnya nanti bakal stay di depan. Abis stay di depan nanti, jadi kalau kita kasih bola anu langsung dipukul berlawan arah, dan itu susah banget kalau mau ngejarnya mat dia. Jus lagi.
Ah. No, jangan maju. Nice. Jus. Ah. Dari tadi enggak out. Nice. Nice. Nice, menang kita. Setelah beberapa lama sekali tadi kita continue. Ini set ke aduh. Ace. Tadi itu set kedua. Nah, sekarang. Aduh. Nice. Oh my, nice untuk. Oh, musuh dong yang dapat bola. Oh, beh kita hebat emang. Oke, okay. Habis itu juga di situ selain ada quick play itu ada world tour. Nah, ini ada ya world tour seperti itu. Dan setiap mau main harus pakai duit. Harus pakai duit. 250. Kenapa pakai duit? Tapi bisa loh, coba lihat ya. Mungkin dapat duit kali ya, dapat duit 250. Oke, kita coba ya. Kok langsung 15. Oke. Ini world tour. Oh nice, langsung 30-0. Ah, ih nggak terlalu anu. Oh nice, ais nggak malah kesana. Pakai strategi mainnya. Save and quit. Continue. Out. Nice. Fault. Ya saya nggak ngerti sebenarnya main tenis. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ngerti main tenis. Oh no. Kan. Saya ngerti ya cuma main basket. Oke, giliran kita. Wow, semes. Alah. Tetap. Tapi kenapa ya? Ah. Jus. Oh nice. Ad apa tadi? Menang. Continue lagi set 3. Nice. Mantap.
Nice. Mantap. Jago saya main kayak gini ya. Tapi ini tidak menyehatkan. Continue terus kita. Kok sampai ini selesai? Out, nice. Oh, nice. Sumpah ini capek betul kok. Kalau kalian main tenis tuh pasti capek. Lapangannya gede ya kayak gitu. Menang. Ya, bagi yang mau download gamenya silahkan di download. Ya bagi yang mau itu linknya udah saya siapkan di deskripsi. Dan ya, see you next time. Bye bye. Bye.